Kami informasikan perkembangan operasi SAR KMM di wilayah Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini memasuki hari yang kedua pencarian korban atas nama Surya Aji Dharma, laki-laki umur 12 tahun, pelajar warga Jalan Kadilangu, RT 03 Dusun Wonorejo, Desa Sumbersari, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hari ini masih dilaksanakan pencarian oleh unsur gabungan dari Basarnas, TNI Polri, dan juga relawan. Sempat dilaksanakan dua kali sortie penyelaman oleh empat penyelam dari Basarnas, yaitu pukul 9.35 hingga pukul 10.21. Namun hasil masih nihil. Pencarian juga dilaksanakan di atas air di sekitaran LKP di rawat di sebelah galian di sekitaran area tersebut. Korban dilaporkan hilang pada kemarin pada tanggal 6 Agustus pukul 16.00 waktu kegiatan mancing dan juga berenang, akan menyampai berenang saat akan menuju ke rakit di tengah danau. Namun bersamaan dengan tiga temannya yaitu Asraf dan Dennis dan juga korban Surya Aji Dharma, akhirnya korban kami senapas dan akhirnya tenggelam di sekitaran area tersebut. Penyelam dilaksanakan oleh Basarnas dan hingga pukul 18.00 hari ini pencarian masih nihil dan akan dilanjutkan besok pagi-pagi pada pukul 01.00 dan akan dilaksanakan 7 hari operasi pencarian ke depan. Terima kasih.